Bak geledek di siang bolong, mendadak Barbie Kumalasari ngaku jadi anak indigo. Ikut-ikutan ramal hubungan asmara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ramalan dari Barbie tersebut buat Leslar dan para netizen jungkir balik ketawa ngakak. Bagaimana ramalan dari Barbie Kumalasari tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Tak ada angin, tak ada hujan. Aktris yang dulunya dikenal lewat peran pembantu di sinetron Bidadari ini mengaku sebagai anak indigo. Ia mengatakan mampu meramalkan kehidupan di masa depan. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menyebut ramalannya boleh jadi tepat sasaran. Bak ogah ketinggalan berita yang ramai dibahas, Barbie Kumalasari juga ikut meramal hubungan asmara yang terjadi antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sontak saja publik dibuat tak percaya, sebab pengakuan Barbie sebagai anak indigo saja terkesan mendadak dan ia langsung meramalkan soal Lesti dan Rizky. Dalam postingannya, Barbie Kumalasari mengatakan siap menerima konsultasi perihal kehidupan para netizen. Hai guys, buat kalian yang punya masalah tentang kehidupan pekerjaan, kehidupan, karir, percintaan atau apapun, aku adalah anak indigo, ungkap Barbie Kumalasari. Silakan kalau ada yang mau konsul, tambahnya. Tak main-main, Barbie sesumbar ramalannya soal masa depan tidak akan mengecewakan. Gue sekarang adalah anak indigo, dan sebagai anak indigo pastinya penerawangannya gue insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan, ujar Barbie Kumalasari dalam akun Instagramnya. Ia pun bercerita proses menjadi anak indigo ini telah memudahkannya untuk tidak kaget dalam menerima masalah di kehidupannya. Menurut dirinya, ia sudah tahu kehidupannya akan seperti apa, sehingga Barbie tidak merasa tertekan meskipun dibully oleh banyak para netizen. Dirinya menyebutkan bahwa kemampuan khusus tersebut didapatkan dari keluarganya. Jadi anak indigo keturunan dari kakekku, agamanya kuat banget. Ya bisa ngerasain aja sih kedepannya bakal kenapa-kenapa. Teman banyak yang jatohin lah. Makanya aku kalau dijatgi sama orang santai aja. Karena aku orang biasa kan udah langsung ngedrop. Tapi aku enggak, karena aku udah tahu kedepannya bakal kayak gimana, ujar Barbie Kumalasari. Kendati demikian, tak sedikit para netizen yang meragukan ucapan Barbie tersebut. Banyak yang bertanya-tanya apakah yang disampaikannya hanya sensasi atau keseriusan saja. Pasalnya selama ini Barbie tak pernah menyebut bahwa dirinya adalah anak indigo. Meski demikian, dengan mantap Barbie menerawang hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Menurut ramalannya, saat ini baik Lesti Kejora maupun Rizky Billar masih belum serius untuk menjalin kisah asmara. Namun, ia menyoroti bahwa Lesti Kejora menaruh cinta untuk Rizky Billar. Ia bahkan mengatakan Lesti Kejora memiliki perasaan yang lebih dalam untuk Rizky Billar dibandingkan dengan perasaan Rizky Billar terhadapnya. Ya, namanya juga anak muda. Kalau saya lihat sih untuk menikah belum 100%. Sambil have fun dulu, saya sih melihat Lesti Kejora lebih cinta pada Rizky Billar, ujar Barbie Kumalasari. Begitulah ramalan dari Barbie Kumalasari tentang hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.